makasih banyak banget udah klik video ini. Oh ya, sebelum kita makan, boleh dong sekali-kali kita skincarean dulu. Oke, jadi aku pakai skincarenya itu dari Scarlett Whitening. Nih, aku pakainya yang Acne Series karena emang kemarin-kemarin itu wajah aku lagi gampang jerawatan. Nah, sebenarnya aku udah pernah review untuk produk ini lengkap banget. Kalian bisa tengok di video-video aku sebelumnya ya. Nah, bedanya sekarang aku pakai glow toning serumnya juga, guys. Sekarang aku mau pakai skincarenya karena ini aku baru cuci muka doang ya, guys. Nih, pakai brightening facial washnya. Setelah aku cuci muka aku, lanjut aku pakai serum nih yang Acne Series ya, guys. Oke, ini cara pakainya gampang banget tuh. Tinggal kita tetesin aja 2 sampai 3 tetes ke muka. Kemudian kita bisa usap gini. Enak banget, sumpah ini bikin lembut banget sih si serumnya ini, guys. Bagus banget dong, ini langsung lembab gitu wajah aku tuh. Dan ini gampang banget buat ngeresapnya. Nah, ini nih guys yang paling penting. Sekarang aku pakai glow toning serumnya ini dari Scarlett. Aku ambil glow toning serumnya. Nah, ini sama ya guys, 2-3 tetes gitu di muka. Kemudian kita usap kayak gini sambil agak dipijit-pijit gitu. Nah, tuh loh, bener-bener glowing dong ini guys. Ya ampun, bagus banget. Dan kayak yang langsung cerah gitu gak sih? Nah oke, setelah aku pakai glow toning serumnya yang ajaib banget tuh, ya ampun. Lanjut aku pakai day creamnya guys. Nah, secukupnya aja sih, aku olesin secukupnya aja. Nah, kayak gini. Terus kita ratain deh. Enak banget. Wanginya tuh gimana ya? Jadi si wanginya itu enak dan gak menyengat sama sekali sih kalau menurut aku. Oke deh guys, aku udah selesai skincarean. Jadi buat kalian yang ngiler nih ya sama hasilnya, boleh lah ya, kalian bisa cobain. Untuk pembeliannya kalian bisa beli via Shopee. Aku udah taruh linknya di description box-nya aku. Ataupun kalian bisa cek Instagramnya di scarlett_whitening. Ya ini udah BPOM ya guys, jadi gak usah khawatir, yang pastinya ini udah aman. Dan untuk harga persatuan produknya ini, dia itu 75 ribuan aja. Itu adalah harga yang sangat terjangkau banget sih guys kalau menurut aku, karena dia ngasih hasil yang memuaskan banget di muka aku. Oke, hari ini aku mau makan mie Gekikara ramen ayam pedas sama toppingnya ada ceker tulang lunak mercon. Ini udah pas banget sih, soalnya aku suka banget sama ceker. Oke guys, sebelum kita lanjut makan, boleh dong buat kalian yang baru mampir di channel YouTube-nya aku, buat terus dukung channel aku Tina Gonuna biar aku lebih semangat lagi buat bikin video-video mukbang lainnya. Kasih like, komen di bawah, dan juga subscribe. Oke, aku mau cobain dulu mie-nya. Gekikara ramen ayam pedas. Selamat makan. Pas di mulut. Emang ini tuh pedas. Terus gurih gitu enaknya guys, jadi enak sih kalau menurut aku. Gurih-gurih asin gitu ya, enak. Cekernya,
Tulang jarinya ada yang nggak bisa dimakan, jadi aku skip bagian yang emang banyak buang tulang jarinya ya. Ini gak ada kuahnya sih, cekernya cuma bumbu ya, cuma sisa sambal sambalnya gitu loh. Tuh. Kayaknya kalau ada kuahnya lebih enak. Gendut. Thank you.
susah banget. Enak banget. Alhamdulillah makanannya udah habis dan aku juga udah kenyang. Pokoknya terima kasih banyak banget ya buat kalian yang udah nonton video aku. Untuk menu mukbang selanjutnya, kira-kira aku makan apa lagi ya? Komen di bawah dong. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.